Itu ada hotel. Coba Tri, kita ke hotel itu. Ya deh Bim, dalti banget gue ini. Kok aku ngerasa banyak penghuninya yang tak kasat mata ya? Tapi nggak lihat apa-apa sih. Astagfirullah. Alhamdulillah, udah hilang itu makhluk. Ya Allah, serem bener. Gak boleh cerita-cerita ini sama mereka. Yaudah, tidur lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, data yang diperlukan sudah lengkap. Tinggal Bimo selesaiin administrasinya. Capek banget gue. Rasanya mau tidur sampai hotel. Ya udah, kalian ke mobil dulu ya. Itu cewek kok kayak ngintip sih? Oh, mungkin orang sini yang mau tahu kali kegiatan kita di sini. Alhamdulillah, maghrib guys. Luar biasa ya, sampai maghrib gini, bener-bener di luar ekspektasi. Sumpah, gue bener-bener capek banget hari ini. You
Astagfirullah, ternyata kuntilanak. Aduh, perasaan gue gak enak nih. Andri bisa ditempelin sama tuh kuntilanak. Daripada berlanjut ketempelan, mending gue kasih tahu Andri jangan main di ayunan deh. Andri, jangan main ayunan. Lagi maghrib. Andri, lagi maghrib, jangan main ayunan. Apaan sih? Emang kalau maghrib kenapa? Apa hubungannya sih dengan ayunan? Aneh. Andri, lo bandel amat sih. Ini lagi maghrib, jangan main ayunan. Udah ke mobil aja sini. Waduh, kenapa Ina marah-marah gitu? Mungkin ada yang salah dari gue. Ya udah deh, gue turutin. Sorry Ana, kalau gue salah. Kenapa sih? Udah, gak kenapa-napa. Gak usah mainan ayunan lagi kalau maghrib. Apalagi ayunan itu ya. Astagfirullah, kuntilanak itu masih di situ lagi. Gak balik ke tempat semula. Cepat-cepat yuk kita jalan. Dri, buruan ya. Kenapa, Nah? Kok buru-buru gitu? Gak kenapa-napa. Sorry guys, gue gak bisa cerita. Takut kalian pada takut. Udah jalan kok perasaan gue tetap gak enak ya? Jadi merinding. Ada apa ya? Pendek gue juga kayak beret. Jangan-jangan gue nih yang kena. Aduh, gue nih yang ketempelan. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Nah? Gak apa-apa. Udah, santai lagi aja kalian. Sorry. Aduh, sampai ngikutin ke hotel gak ya itu kuntilanak? Bahaya nih kalau sampai ke hotel. Bisa hantu di hotel gangguin kita. Karena kita dianggap yang membawa. Ya Allah, astagfirullah, mohon lindungi kami Allah.